Video kali ini Alijat Air pengen banget guys review amunisi Alijat Air yang baru tuh, yang sebelah sana tuh, yang di ujung jangkri itu kedatangan lagi motor ya cuy ya. Nah ini pas kemarin awal Ramadan nih, ini datang nih KTM, dan sekarang datang lagi tuh alhamdulillah gitu ya, berkah Ramadan gitu ya, alhamdulillah berkat kalian, support kalian gitu ya cuy. Tapi sebelum kita review, tenang aja guys, Alijat Air di sini pengen berbagi THR kepada kalian, yaitu BEM produk Alijat Air sendiri guys ya. Nih Alijat Air udah siapin. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini bareng gua, Alijat Air Motovlog. Kuy, jangkri. Yo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dimanapun kalian berada, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala keinginannya. Amin ya robbal alamin. Yo guys, alhamdulillah akhirnya Alijat Air bahagia ya. Setelah Alijat Air dapat restu dari Bapak mau nikah guys ya. Jangkri. Alhamdulillah jadi nikah, kita nanti bicarakan tanggal pernikahannya guys. Pokoknya makasih banyak buat kalian yang udah support gitu. Dan kebetulan di konten video kali ini Alijat Air pengen banget guys review amunisi Alijat Air yang baru tuh, yang sebelah sana tuh, yang di ujung jangkri. Itu kedatangan lagi motor ya cuy ya. Nah ini pas kemarin awal Ramadan nih, ini datang nih KTM, dan sekarang datang lagi tuh alhamdulillah gitu ya, berkah Ramadan gitu ya, alhamdulillah berkat kalian, support kalian gitu ya cuy. Tapi sebelum kita review, tenang aja guys, Alijat Air di sini pengen berbagi THR kepada kalian, yaitu BEM produk Alijat Air sendiri guys ya. Nih Alijat Air udah siapin sepatu guys ya, mantap jiwa pokoknya sepatunya tuh. Ini sepatu buat bagi-bagi buat kalian guys, ada 20 ya, 20 pasang guys ya buat kalian yang udah subscribe jangkri. Pokoknya buat kalian yang beruntung gitu cuy ya, yang udah subscribe gua, yang selalu hadir di vlog-vlog gua yang tidak ada faedahnya jangkri. Oke cuy, pokoknya syaratnya nggak ada syarat sih, cukup kalian subscribe, komen di video ini guys ya. Komennya tuh terserah kalian, bebas. Kebetulan ini kan yang baru nih, ini kan belum punya nama, komennya kasih nama aja buat motor yang baru ini guys. Nah ya kan, jangkri. Oke, nanti gua acaknya random guys. Oke, mantep dah pokoknya, THR nya bagi-bagi sepatu aja guys ya. Oke cuy, jadi kenapa Alijat Air nambahan amunisi lagi, padahal ini motor udah banyak loh guys, di belakang juga ada sih, cuma itu buat nanti project habis lebaran. Alijat Air nggak mau sebutin itu yang di belakang motor apa aja gitu ya, ada Jump Style, ada ya pengen upgrade Moge gitu ya, ada tuh Moge satu lagi di belakang gitu, jangkrik alhamdulillah. Tapi belum saatnya Alijat Air keluarin di project bulan ini, nanti mungkin bulan depan guys ya. Oke, fokus aja ke motor baru ini guys. Alhamdulillah, kenapa Alijat Air beli motor baru ini? Sebenarnya ini motor nantinya buat mau nikah lagi guys. Soalnya kemarin gua mau kasih kejutan dia gitu ya. Terus gua datangin tuh, ketemu sama orangnya yang mau jual motor. Ternyata motornya berubah pikiran, gak jadi dijual gitu cuy. Jadi terpaksa Alijat Air cari lagi motornya buat Monica gitu cuy. Kenapa Alijat Air kasihin ke Monica? Karena Monica selalu ada buat Alijat Air guys, dan sebentar lagi dia calon Alijat Air lagi alhamdulillah gitu cuy ya. Kalian penasaran gak sih motor apa ini? Coba tebak motor apa cuy. Jangkri. Oke cuy, kita langsung aja deh guys ya, bismillahirrahmanirrahim, kita buka nih. Gua pakainya selimutan jangkri, soalnya cover bed gue lagi ditutupin mobil. Oke cuy, gaskan aja, kita buka ya motor apaan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, sebenarnya Alijat Air pengen ngasih kejutan buat Monica, mudah-mudahan Monica nggak ngelihat video ini juga gitu ya. Bismillah, nih motor buat Monica. Satu, kita buka aja guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Ser. Wih, mantep dong.
Ih, kok sama? Eh, jangkrik. Yo guys, ini adalah Yamaha X-Trail tahun 2015. Nah, kenapa Ali ZR pilih X-Trail? Ingat gak kemarin, guys? Ali ZR Trabas sama Monica pakai KTM ini nih, guys. Ternyata Monica ketinggian, gak bisa naik. Jadi Ali ZR pengen bareng Monica Trabasnya, Monica pakai ini, Ali ZR pakai ini, dan kita udah kafelan tuh. Decalnya mantep jiwa. Oke, untuk bannya Ali ZR belum ganti sama peleknya, soalnya lagi OTW. Lagi OTW pengiriman, kalau kita belanja online mendekati Lebaran mah susah euy. Maksudnya enggak nyampe-nyampe gitu. Mungkin banyak yang order gitu ya. Tapi sabar cuy, Ali ZR udah pesenin ya apa namanya pelek sama ban trailnya juga. Nanti kita trabas bareng sama Monica. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah guys. Ya mungkin ini sederhana aja guys ya. Ali ZR belum full modifikasi guys. Karena ini juga terus terang gua dapat X-Trail-nya X-Trail standar. Kemarin cuman Ali ZR modif sendiri gitu ya. Kecuali mesin. Mesin kalau ini kan 15115. Nah, Ali ZR udah bore up gitu ya cuy ya. Udah bore up. Nah, untuk body-bodinya Ali ZR yang nempel decal, Ali ZR yang ninggiin shocknya gitu kan, yang ganti setang dan lain-lain gitu cuy ya. Ini motornya nih. Mantap. Oke, buat Monica ini nanti dikasih nama apa? Saran dari kalian guys, komen. Nanti komen kalian akan gue acak di random picker ya, yang muncul nanti dapat sepatu, 20 sepatu sih, satu orangnya satu aja guys ya. Oke cuy, itu sebagai tanda terima kasih karena buat kalian yang udah pernah hadir, selalu hadir di konten Ali ZR gitu ya, yang like, yang subscribe, yang komen selalu gitu cuy ya. Alhamdulillah kita dapat X-Trail buat Monica guys. Oke, kita coba keluarin ya. Ini kapelan gini sih mantep banget kalau terabas bareng ya. Oke guys, kita buka aja. Aduh panas banget. Aduh pengen minum hawanya teh. Nih, aduh jangkrik, gue belum sempet ini ganti jok juga. Sebenarnya gue pengen maksimal mungkin, tapi ini waktunya gue upload, jadi gue bikin video seala kadarnya aja gitu cuy ya. Oke, nanti sore kita mungkin jemput Monica, kasihin Monica gitu cuy ya. Syukur-syukur peleknya datang besok. Jadi nanti buat rabas. Nih yang ini keluarin dah guys, soalnya buat perbandingan gitu cuy ya. Alhamdulillah. Mantep banget. Nih airsicknya gue jarang pakai sekarang, berat lagi puasa mah. Malus pakai moge deh, berat. Nah ini dia cuy, motor nanti yang bakal ngeremein konten Ali ZR gitu ya, trabas bareng Monica ke semak-semak jangkri. Nah ini dia cuy, mantep banget kan. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Kita cek sound aja guys ya. Cek sound yang ini aja dulu lah jangkri. Yang ini aja deh, nggak fokus gua. Nih kita starter aja guys. Alhamdulillah. Mantep bor apa nih guys, biar Monica naik-naik gitu. Mantep sih, tinggal ganti pelek aja guys. Nanti sama ban tahu, sama ini kasih apa ya namanya, pipa gitu ya, kasih besi lagi. Mantep banget. Gaskeun lah, kita cobain guys ya. Perlu ini. Mantep. Mantap jiwa. Serasi ini sama KTM gua cuy. Langsung cobain aja gimana sensasinya pakai motor ini guys ya, yang udah serasi sejoli gitu ya cuy ya. Ini joknya bolong anjir sama gua nih. Gitu-gituin jangkri. Oke, nanti kita ganti jok juga. Oke, soalnya ini baru berapa persen gitu ya. Waduh, speedometernya gua juga belum dipasangin guys. Oke, gue ambil sendal dulu, nanti kita coba guys ya. Nih yang buat kalian yang kurang apa aja, nanti kalian bisa komen lah. Yang udah biasa trabas pakai matic gitu ya, harus dikasih apa gitu biar rapih juga. Ini untuk spakbor udah pakai trail ya cuy, bawaan EPNP X-Trail guys. Oke guys, kita cobain aja gaskeun. Mantap nih. Mantap. Oke, kita ke sawah aja guys. Mantap, bismillah. Kita coba wheelie. Jangkrik belum bisa ngangkat guys. Aduh jangkrik, berat puasa eh. Panas gua. Oke, kita ke sawah nih.
Ini asli gue yang bikin, guys. Kecuali mesinnya. Kalau mesin mah apa namanya sama bengkel di bore up gitu, jadi berapa cc ya? Lupa gue di quarter gitu ya. Porting. Oke guys, mantep banget Trabas. Aduh. Ini gasnya ganti spontan enakin buat trail, buat Trabas. Mantap. Jadi ke kebun orang ini jangkrik. Alhamdulillah, segini juga udah alhamdulillah memakan biaya sangat banyak sih jangkrik. Oke, nanti kita permogiannya nanti untuk project bulan puasa kita banyakin tambah, soalnya kita pengen kontennya daripada di jalan raya kita banyakin nanti di hutan, guys. Ya terabas-terabasan, cari yang berkembang biak juga gitu ya. Oke guys, mantap. Bismillah. Ada kejutan juga moge buat kalian guys di channel AliZR. Pokoknya nanti buat kalian juga yang pengen dapat sepatu, kalau yang udah kaya beli aja di toko AliZR ya. Jangan grit, gak usah dapat giveaway. Oke guys, bismillah. Jangan grit. Tuh kan mesinnya bandel banget cok. Gue jadi takut dipakai Monica ini. Oke guys, mungkin videonya cukup sampai di sini guys ya. Soalnya AliZR mau tidur, jangkrik. Tidur siang.